Takut katanya. Aloha semuanya. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Rakli dan Indira di rumahnya. Jadi hari ini kita backpacker ya, tadi kita highlighted. Kita mau kemana ini cerita lagi? Mana Indi sama Rakli, kita mau jalan-jalan ke pantai. Rencananya, tapi mendung lagi, doain aja semoga gak hujan. Kamu, aku gak kelihatan. Ayo kita duduk. Jadi, kita rencananya mau ke pantai mana? Aku kita rencananya mau ke pantai mana? Insya Allah. Insya Allah kita mau ke pantai? Balai Kambang, aku gak tau dimana. Sedikit, tapi kayak mendung gitu di sini. Semoga nggak hujan. Dan makanya kita harus ke pantai. Kita udah bawa ransel isinya baju-baju pantai gitu. Kita main foto-foto ala-ala pantai gitu. Kira aku lagi sakit. Ya pokoknya ikutin terus aku dan Indi. Kita otw pantai. Sekarang kita lagi mesen jet. Iya, private jet. Kamu ketawa kan? Nggak bohong. Kita mesen beca. Indi mesen private jet. Aku mesen go andong. Nggak betul. Bukan. Oh, ya, jadi goyang-goyang. Jadi kita sedih banget. Ini Rakli flow dan ternyata hujan deras banget. Dan semoga pas kita sampai pantai udah hujannya. Aku sakit. Sudah, kita nggak jadi ke pantai. Jadi. Iya. Rakli sakit. Mataku juga bengap banget. Tuh. Aku ngantuk. Jadi karena hujan kita rupanya nggak jadi ke pantai, benar-benar hujan parah banget. Terus nggak mungkin dong di pantai hujan-hujanan. Jadi kita kesini, yang tahu ini adalah copot. Tepokun. Sakit. Kita minta maaf gara-gara kita nggak jadi ke pantai. Iya, tapi kita belum tahu sih abis ini mau kemana. Yang jelas. Rencananya. Kita. Apa? Jadi rencananya ntar malam kita ganti ke batu aja. Nah, kita udah bawa baju, mau gitar lagi, kegayaan main-main gitar di pantai. Yeay, makanan ini dateng, stick lidah. Terus ini semur lidah, sama ada sop jamur gitu. Tapi makanan Rakli belum dateng. Rakli makan apa nih? Kamu? Bukan, kamu makan apa tadi? Itu Fish. Apa sih, stick ikan gitu. Ya tumpah. So ngerti ini. Kamu so ngerti. Kasihan Rakli ingusan mulu, ntar kita beli obat ya. Ntar beli obat ya. Gak mau. Ingusan lagi. Kenapa bu? Kasihan. Jelek dasar bocah ingusan. Kan obatnya udah di depan mata. Apa? Ini makanannya Rakli. Ini apa yang terjadi kalau itu begini? Ceritanya kamu lagi makan apa? Banana boat. Apa sih yang di laut itu apa? Banana. Dia lucu banget sih. Banana. Apa ini? Jidat. Lebor. Semuanya makan. Kita kayak vlog kuliner ya sih sekarang. Ya, maaf ya, kita makan mulu. Jadi sumpah dari tadi dia cuma main HP doang, es krim udah meleleh sedih tau. Kamu kan harusnya makan banyak. Aku udah makan banyak, kamu pengen bikin aku gendut sih. Iya, biar lucu. Kamu kok zoom aku sih? Enggak, aku gak zoom. Aku sama Rakli habis selesai makan. Ayo, nyebrang dulu. Hati-hati. Rakli bawa tas dua sama gitar. 6.5 hours later. Jadi ini si ibu rumah tangga ngerusakin gordennya, terus dia naik ke kursi, buset. Naik ke kursi dan coba lihat sini, Cimina, dia pakai apa guys? Rollan cuy, dikuncir dan di roll. Aku ganteng. Kok kayak gini sih? Aku bingung kok. Sini aku aja deh.
I understand now. Aduh. Ibu udah hamil berapa bulan, Bu? Aduh, umur berapa ya? 120 kalau enggak salah. 120 hari. 20 tahun. Kok enggak keluar? Apa? Anaknya dimakan itu, makan kebo. Masih cacat banget, Bu. Aduh. Serius banget sih. Ya kan kan sebagai laki-laki kan harus bertanggung jawab kan. Jadi sepertinya kita enggak jadi. Sekali. Jadi sepertinya kita nggak jadi. Itu kata suara rata rusak. Iya maaf, ntar kayak kita nggak jadi ke Batu karena kata sopir Grabnya kayak gini, ke Batu jam 4 macet ya Rio. Akhirnya kita besok. Kok kayak gini sih, bingung deh. Akhirnya kita ke Batunya besok. Ih bagus ya, akhirnya kita ke Batunya besok tapi. Kucing jatuh, sumpah dia jatuh. Akhirnya kita ke Batunya besok, tapi sekarang semuanya udah kabar baik. Sekarang hari ini, detik ini, abis ini Rakri mau potong rambut semuanya. Jadi sekarang ini saatnya sound effect di itu. Jadi semuanya Rakri mau potong rambut sekarang. Jadi abis Rakri potong rambut. Abis aku potong rambut, baru besok kita mau jalan-jalan ke pantai sama ke Batu. Yeay. Jadi, Rakri galau gara-gara pengen potong rambut. Ntar kalau jelek gimana? Kalian setuju gak masa Rakri pengen cat rambut, woy? Gak apa-apa, justru cat rambut jadi ijo. Iya dong. Aku gak suka, kayak hulek. Ijuk dong, ijo army. Kan keren tau. Ijo army, yeah. Kayak rumput. Rumput gak kayak gitu. Udah. Kasian banget sih Jumina. Aku diapain? Saya kata rambut. Gak bisa. Kamu mau dicatok gak rambut? Gak mau, takut. Ntar kebakaran. Berasap ntar, otakku panas. Oke. Aku sebel banget sama Rakri. Barusan aku baru beli jedai, dipatahin sama dia, woy. Oh my god. Kasian kamu kayak. Bisa, tuh. Gak mau Rakri jahat. Masih bisa. Mana? Tuh. Hah? Good as new. Lihat. Coba pakai. Bisa dong. Gak bisa, Ri. Nanti aku beli. Aku beliin lagi. Gak mau. Serius. Sebagai gantinya kamu harus potong rambut sekarang. Iya, aku potong rambut. Enggak mau, kamu jahat. Katanya Rai, biar aku maafin dia gara-gara dia matain jadi aku, kamu pakai ini. Disensor, pornografi. Disensor. Iya, pasti kok kelihatan juga. Takut. Ceritanya aku diapain? Kamu aku lagi dandan. Dah, tunggu. Sekarang Rakri, kamu ini adalah Rakrian. Nama sendalnya itu dia namain Haji Mama. Kalau Haji kan pada takut ngambil kan. Tempat kan udah pernah gak bisa pakai sendal mundur gitu, kayak kakiku maju sendiri. Semuanya ini dia Justin Bluebird. Tepuk tangan semuanya. Jadi dia ngamen di situ. Justin kan pernah ngamen di tangga gitu kan dulu. Duduk. Ya malu. Aduh. Aurat, Neng. Iya. Ketawain. Ya jadi semuanya kembali lagi bersama saya. Kembali lagi di acara Indonesia Mencari Zakat. Ini adalah kontestan pertama kita. Ayo mulai. Perkenalkan dulu, namanya siapa ya, dari asal kota mana? Namanya, umur, nama, dan asal kota dari mana? Nama saya Cukup. Apa namanya apa? Cukup. Namanya Cukup? Cukup. Cukup. Umurnya? Baru kemarin dilahirkan. Oh, baru kemarin dilahirkan. Tinggal di mana asal kotanya? Waduh, jauh. Kenapa? Di Tasmania. Oh, Tasmania? Iya. Oh, naik apa kesini? Bawa Uber. Naik Gojek. Cuma buat audisi aja ini, Indonesia Mencari Asbak.
mumpung ada voucher. Promosi. Oke, jadi ini adalah peserta pertama kita dari Indonesia mencari aspak. Langsung saja, tadi siapa namanya? Cukup. Eh, mulai. Pemirsa, ternyata sih cukup jago pula. Kenapa mukanya begitu? Cukup. Kenapa wajah kamu seperti mau menangis? Kamu ingat siapa? Udah kita Afrika udah selesai. Kenapa gitu jalannya? Sempaknya nyelit. Katanya sempaknya nyelit. Much later. Jadi kita sekarang mau potong rambut sambil nonton. Maksudnya nonton. Atau enggak potong rambut dulu, teman-teman. Jadi nyampe. Beli itu dulu dong. Saya pasti tiket dulu. Mau beli tiket nonton dulu baru pesawat. Karena gantian rakyat, aku yang nemenin rakyat pesawat. Jadi nama dia sih. 1:37 later. Ternyata seharusnya penuh, benar-benar definisi penuh. Oh. Ini kayak biasanya. Iya, kasihan. Nut. Tapi mau potong rambut, guys. Pedes. Nih, potong rambut. Kita sudah di barber shop. Dia mungkin yang tangan aku, tapi takut katanya. Jangan nangis. Jadi kamu pas misi ya? Dingin ya. Kalau mau sedih sih jangan nangis, kok netes. Ntar rambutnya nubur lagi sih. Tapi kalau botak bagus sih. Ini enak banget, tau di terakhir oleh-olehin aku ini sok loh, sok abisin. Ada rasa banyak juga. Nyaa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 a
kita ke toko pun, kita ke pengen ke pantai tapi hujan. Akhirnya kita pengen ke Batu tapi asli yang tadi ini pengen ke pantai tapi hujan, kumpulnya langsung bete. Pengen nonton tapi penuh, sumpah rencana kita hari ini tuh kayak belum datang semua. Awas nanti nggak bisa keluar loh. Gila si tofu tuh apa sih? Emang enak. Wow. Kita pesen apa lagi mah? Kenyang. Hey guys, thanks for watching. Ini hari yang panjang, hari yang emosional bagi gue. Gue mau balik ke kosan dulu. Besok pagi-pagi kita mau ke pantai, ke Batu. Besok pokoknya long day. Pokoknya kita harus istirahat sekarang. Ada pergi. Mami. Don't forget to like, subscribe, and Mami. Share. Dadah semuanya.